Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arasyid yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Di video pertama, kemarin Arasyid sudah membagikan bagaimana caranya untuk bergabung ke dalam kelas gitu ya. Nah, teman-teman tinggal klik ini ya. Gabung ke kelas, nanti kode kelasnya akan dibagikan oleh Walas. Jangan buat kelas karena ini untuk guru. Ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah masuk ke dalam kelas nantinya, tampilannya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Ada apa saja sih dalam kelas? Yang pertama teman-teman bisa lihat anggota kita. Di kelas ada siapa saja? Ini ada guru-guru kita dan ada siswa. Gitu ya. Lalu ada forum untuk teman-teman melihat apakah ada informasi yang dibagikan oleh guru-guru kita. Nah, informasinya macam-macam. Berupa informasi seperti ini, ya, gitu kan ada. Kita nanti bertemu di Zoom ya jam 10, nah, teman-teman bisa menanggapi. Lalu kalau ada materi yang dibagikan seperti ini, teman-teman tinggal klik aja. Tinggal klik aja, nanti akan keluar tugasnya, begitu ya teman-teman, atau materinya. Ya, misalkan, kita sudah dibagikan tugas seperti ini. Teman-teman tinggal klik aja. Teman-teman putar, bisa lihat tubuh. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan ketika teman-teman bertemu di Zoom dengan gurunya teman-teman gitu ya. Kalau ada teman-teman yang belum paham, boleh nanti ditanyakan atau teman-teman bisa berikan komentar langsung di materi yang diberikan. Lalu bagaimana dengan tugas-tugas kelas? Di tugas kelas ini teman-teman bisa klik kolomnya, nanti akan keluar ada beberapa materi dan tugas-tugas yang mungkin harus dikerjakan. Tinggal diklik aja, nanti keluar pertanyaannya. Nah, kira-kira ini ya teman-teman. Nah, seperti ini, nanti tinggal diklik jawaban menurut teman-teman. Ada pilihan untuk kirim, teman-teman boleh langsung kirim saja. Begitu teman-teman, kurang lebihnya sudah di kelas, teman-teman yang menggunakan PC bisa refresh saja lewat sini ya, muat ulang halaman atau di reload. Kalau teman-teman kalau menggunakan Android, teman-teman bisa ambil tarik dari atas dan dilepaskan lagi untuk merefresh agar terjadi ya, pembaruan informasi di layar ya teman-teman. Itu saja teman-teman, kalau ada kendala mau ditanyakan ke wali kelas atau ke gurunya teman-teman. Oke sahabat Arasyid, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung ke dalam kelas. Semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum.